acara internasional konferensi ini bisa terlaksana berkat kegigihan semua panitia dan mau tidak mau harus kita akui bersama bahwa ini semua berkat dorongan dan pendampingan dari Dr. Suwardi Suwite ini yang jauh-jauh dari Sorong tadi. Ini semua terima kasih banyak Pak Dokter. Perlu juga saya sampaikan dan laporkan kepada Bapak Rektor bahwa ini pengalaman pertama pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menyelenggarakan International Conference. Fakultas Tarbiyah melalui pimpinan rekan dan mencoba untuk menggeser orientasi kita ke depan, memang sudah harus selayaknya kita memberikan opsi yang besar pada upaya pengembangan SDM dan peningkatan kualitas mutu bidang masa akan datang. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh panitia hari ini mudah-mudahan diikuti oleh fakultas-fakultas yang lain, yang saya yakin produk dari pertemuan ini bukan hanya seperti juga tadi sampaikan rekan-rekan, ingin terwujudnya di lingkungan kampus kita sebuah jurnal Scopus yang memang diakui reputasinya di masa akan datang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara International Conference tahun 2018 yang digelar oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan hari ini, hari Sabtu tanggal 11 November, saya nyatakan dibuka secara resmi. Pertama, atas nama pimpinan menyampaikan dan sekaligus mengapresiasi terhadap acara yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan oleh dekan Fakultas Tarbiyah Profesor Dr. Haji Abdul Muhammad beserta para sekda panitia. Ini merupakan momentum yang sangat baik dalam hal kita ke depan untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Jadi kita sudah mulai menggeser ya orientasi pengembangan SDM, kualitas SDM, sehingga diharapkan dengan International Conference ini muncul kesadaran sivitas akademika, khususnya para dosen kita untuk berkarya dan menulis melalui Scopus ya, UIN dan Intan Lampung, yang tentu merupakan wahana yang sangat penting bagi para dosen untuk mengekspresikan kemampuan akademiknya melalui karya tulis, sehingga kita harapkan literasi sains kita berkembang di kampus hijau kita. Itu saya kira yang penting. Yang kedua, melalui forum International Conference ini saya kira semacam menguatkan ikatan silaturahmi ya, di antara para dosen kita, di mana saya lihat yang hadir ini dosen milenial ya, dosen muda-muda dan juga sekaligus para dosen dan guru besar, para narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga harapan kita terjadi tersebut satu tuntutan karena ketika saya mengikuti berbagai kegiatan itu juga saya kira akan melahirkan atmosfer keilmuan
lingkungan kampus kita. Saya harap ya dengan pertemuan ini nanti tentu di samping terwujud sebuah jurnal Scopus berstandar internasional, juga teman-teman aktif menulis dalam jurnal-jurnal yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. No.